Dari mana bang? Apakah Jo mengamen cari duit beri makan di kau? Banyak dapat tadi? 2,000 pial yang dapat sehari suntuk mengamen. Sekarang pengamen tendak orang beri mayo-mayo lagi doh. Apalagi saya dengan suara dah sedap-sedap meredu-meredu. Suara apa ni bunyi kerbau, siapa tidak yang nak memayo. Jadi apa nak buat sekarang? Buat kopi. Iyalah bang. Pokoknya, abang satu-satunya pilihan adik. Tanggal 17 besok, adik sana ya, bang? Eka! Apa, bang? Kenapa nak buat kopi ni? Tak usah buat kopi lagi. Sini ni kau. Hantu keburu betul. Mentang-mentang aku mengamen tak laku, tak laris, tak dapat duit. Dikau berselingkah, berselingkuh di kau, ya? Siapa selingkuh ni, bang? Ini. Bukan main ganteng, ya? Siapa nama ini? Zaujar SA. Sarjana. Mentah-mentah aku tamat TK tak naik ye. Apa abang ni bang? Apa kata lo? Ini siapa ni? Aku lihatlah. Pengalaman jadi sekdes 21 tahun. Banyak hebat daripada aku. Suai lah. Dia kata gila-gila. Jadi apa ni lagi? Jadi kepala desa sementara 1 tahun setengah. Pernah jadi kepala desa juga. Menggosak dia kau ye. Cuba aku baca itu dulu betul-betul. Apa dah baca? Kan aku baca tadi maru. Abang, itu tuh calon kepala desa Serapung. Nomor urut 5555. Apa nih? 5. Namanya Bapak Zaujar SE. Jadi sekdes udah 21 tahun. Pengalaman kerjanya banyak, bang. Iya, tapi gak perlu ikut janji tanggal 17 nak jumpa. Tanggal 17 tuh, bang, aku tuh nak milih dia jadi kepala desa. Tanggal 17 tu pemilihannya ye, nomor urut 5 ni tadi. Iya, bang sayang. Tapi ini siapa ni? Mano? Buaya darat ni siapa ni, buaya darat ni? Mano? Ini, tak tangguh kau ye. Siapa? Jangan banyak alasan lagi. Selingkuhan di kau kan? Ha. Kau tak percaya telefon lah bang. Aku yang dikenal lagi di kau ye. Buaya darat. Jadi nama aku selama ni buaya darat di kau buat ya. Memang hawa darat di kau. Memang tak aku beri jatah di kau malam ni. Jangan lupa buat warga desa Serapung. Tanggal 17 November ni besok datang ke TPS ya, datang. Pilih nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5 jangan lupa, nomor 5. Bapak Zaujar SA. Bapak ni banyak pengalaman kerja. Pokok dijamin mantap lah. Pilih jangan lupa. Jangan tak pilih.